Setelah penyerahan SK pensiun dan SK kenaikan pangkat kepada 305 ASN di jajaran pemerintah Aceh yang berdinas di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan Aceh Jaya, Sekretaris Daerah Aceh Takwallah juga menyerahkan sebanyak 208.000 lembar masker medis kepada perwakilan kabupaten kota se-Aceh. Prosesi penyerahan masker yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan itu digelar di halaman belakang Sekretariat Daerah Aceh, Kamis 2 September 2021. Masker tersebut langsung didistribusikan ke kabupaten kota untuk kebutuhan para tenaga kesehatan di masing-masing daerah. Berikut ini adalah beberapa rincian distribusi masker bantuan BNPB di Aceh. Di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin 10.000 helai, selanjutnya RSUD Meraksa, RSIA, RSJ, RS Aceh Besar, dan RSUD Sabang, masing-masing sebanyak 6.000 helai. Selanjutnya RS Abdullah Syafi'i Sigli 6.000 helai, RST Cik Ditiro 10.000 helai, dan RSUD Pidijaya, RS Dr. Fauzia Biren, RSUD Cut Mutia Loksmawe, RSUD Zubir Mahmud Aceh Timur, RSUD Langsa, dan RSUD Aceh Tamiang, masing-masing 8.000 helai, serta RS Sultan Abdul Aziz Syah Aceh Timur 6.000 helai.